kali ini kami mencoba membuat video bagaimana cara kita mencari bahan untuk bonsai. Banyak bahan-bahan yang bisa dibonsai karena di alam kita ini kaya akan tumbuhan yang bisa dibonsai. Salah satunya misalnya dari bahan pohon amplas atau pohon noah atau banyak yang lain-lainnya. Namun kali ini kita akan mencari untuk bonsai pohon noah. Alat-alat kita ini palu sama parang sama karung. Karung ini nanti sama ini plastik. Nah, itu guys, coba kita lihat di sini. Oh, mungkin ada ya. Coba kita lihat. Ah, ini ada. Ada ini bahan bonsai plus. Ini bagus deh nih. Ini akarnya ke sini, ini akarnya. Ini bagus ini. Ya. Nih, pohonnya bagus, tapi kita akan cari dulu pohon noah ini nanti atau besok lah. Banyak pohon-pohon yang bisa kita jadikan bonsai. Apalagi ini di tepi kolam ini ada tanah yang miring curam. Itu banyak sekali pohon plas, modelnya pohon loak, pohon beringin, itu bisa semua kita jadikan bonsai yang menarik buat kita. Itu bisa kita bonsai ya, tapi nanti ini menggunakan pot yang penting ya. Soalnya di pinggir-pinggir tebing begini banyak bahan-bahan yang bisa untuk dibikin bonsai. Thank you.
ini bahan bonsai luar. Nah, kenapa kita ambil ini? Karena ini akarnya banyak ini. Akarnya banyak. Ya. Ini dia, kita harapkan dia bisa langsung hidup ini. Dan pohonnya ini lumayan bagus, untuk kita bentuk nanti. Kita potong dengan gergaji yang bagus, ya. Ini. Ya, supaya kemudian kita ambilkan dia tanah aslinya. Tanah aslinya. Karung supaya dia langsung ini. Ini masuk, kita masukkan ini. Kita masukkan ini dulu. Jangan lupa bagian bawah karung dilubangi dengan paku agar airnya bisa keluar. Ya, kita ikat dia agar tidak keluar uap airnya. Ini langsung kita sungkup dengan plastik dari bawah, namun diperkuat oleh karung di luarnya sebagai umpamanya pot, namun plastiknya kita langsung sungkup dan ikat dengan tujuan agar airnya tidak menguap dan harapan kita dia bisa langsung hidup. Ini seperti ini, dia langsung bisa kita bawa pulang tanpa dia harus kering di dalam perjalanan. Kita lanjutkan. Ini ada satu lagi pohon loa buat bonsai, ya. Ini kita coba dongkel dia untuk menjadi bahan bonsai kita yang kedua. Jadi kita pagi ini akan dapat dua pohon bonsai.
bonsai loa yang kedua yang ada di sebelahnya itu. Kita coba masukkan ke karung. Karungnya terlebih dahulu sudah kita isi dengan tanah aslinya agar dia mudah nantinya menyesuaikan diri, sehingga kita bisa berharap dia hidup lebih bagus. Ya, ini kelihatan sudah masuk dengan tanahnya sekalian. Kemudian ini yang kita potong tadi itu kita kasih itu supaya nanti dia tumbuh di sini di bekas potongan itu, jadi tidak ditanam langsung tapi diiris sedikit atas daripada yang kita potong. Ini loa kita jadikan satu dia karena dia kecil-kecil, dengan harapan nanti dia bisa menjadi bonsai yang bagus. Kita langsung suruh dia agar wabahnya tidak keluar dan dia tidak menjadi kering dalam perjalanan pulang nanti. Tidak ada rotan akar menjadi yang kita ikat seperti ini. Nah, karunnya ceritanya nanti langsung jadi potnya, karena kita harus tambahkan dia lagi dengan media. Oke. Bila Anda suka dengan video ini, silakan komen, like, and share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman Anda tahu apa yang Anda tahu. Dalam perjalanan pulang ini kami merasa capek ya, haus juga ya, ini keluar keringatnya.